Ayo, ayo, semua rame-rame, kita ke perpustakaan. Ayo kita membaca, ayo kita membaca, membuka mata, membuka mata. Terima kasih, saya Rektor Universitas Terbuka dari Jakarta datang ke Kalimantan Timur di sini bertemu dengan Bapak Asmi untuk menyampaikan gagasan kerjasama yang ingin kita bangun antara UT dengan pemerintahan Kalimantan Timur di sini, khususnya terkait dengan masalah perpustakaan dan kearsipan. Karena UT didesain oleh pemerintah untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat, termasuk yang ada di Kalimantan Timur, mereka meningkatkan kemampuan dan kompetensinya di bidang masalah-masalah terkait dengan kearsipan dan perpustakaan. Kebetulan UT sampai dengan saat ini diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk membuka dua program studi itu, ya, dan diperuntukkan bagi masyarakat. Di mana mereka sambil bekerja bisa meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Dan diharapkan dengan kehadiran UT di Kalimantan Timur di sini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada SDM masyarakat di Kalimantan Timur agar bisa meningkatkan pendidikan di bidang kearsipan dan perpustakaan di UT. UT adalah perguruan tinggi negeri yang ke-45 dari sini oleh pemerintah untuk menyelenggarakan sistem belajar jarak jauh. Nah, dengan sistem belajar jauh diharapkan nanti masyarakat gitu kan, mereka bisa meningkatkan kualifikasi pendidikannya tanpa harus meninggalkan pekerjaannya. Dan ini sangat tepat bagi bapak dan ibu semua gitu kan, masyarakat di Kalimantan Timur yang ingin meningkatkan kualifikasi pendidikannya di UT. Mudah-mudahan kehadiran kami dapat diterima oleh seluruh kawan-kawan masyarakat, warga masyarakat yang ada di Kalimantan Timur. Terima kasih. Kami berterima kasih Pak Profesor Ojat, Rektor Universitas Terbuka, yang punya ide dan gagasan agar seluruh pegawai-pegawai yang kebetulan jabatan fungsional arsiparis dan pustakawan untuk bisa melanjutkan pendidikan tanpa meninggalkan pekerjaan. Nah, kami terus terang sebelumnya sudah menyarankan agar masuk di Universitas Terbuka untuk memenuhi standar kriteria yang disyaratkan sebagai seorang jabatan fungsional agar profesional, dan alhamdulillah gayung bersambut dan kami merasa senang sekali. Terima kasih banyak juga kehadiran Bapak di Kalimantan Timur dan kami diundang bersama-sama. Alhamdulillah silaturahmi ini akan terjaga dan segera saya melapor dengan Bapak Gubernur nanti bahwa kita akan melakukan kerjasama dengan Universitas Terbuka dalam hal kegiatan peningkatan SDM ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak.